Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini adalah jenis ikan cupang multicolor. Terlebih dahulu jangan lupa subscribe ya teman-teman. Ini ikan sudah berusia umur 3 bulan. Jadi ini jenis ikan cupang multicolor. Yang harus diperhatikan adalah wadah atau tempat penyimpanannya. Terus kita endapkan air selama 3 hari atau 4 hari. Terus kita ini kasih makanan selama itu 3 kali sehari. Terus ganti airnya ketika airnya keruh atau bau. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.